Baru-baru ini, ada 3 pemain sepak bola muda usia 16 asal Indonesia yang dikabarkan lolos seleksi untuk masuk ke Akademi Sepak Bola Eropa, yaitu AC Milan. Ketiga pemain tersebut adalah Bintang Tiwa, Farel Wenas, dan Faturrahman Carlos yang semuanya berasal dari daerah Sulawesi Utara. Keberhasilan 3 pemain Sulawesi Utara itu lolos ke Akademi AC Milan tidak lepas dari dukungan seorang pengusaha wanita asal Manado yang bernama Sonia Silviana Kembuan. Melalui bantuan fasilitas serta jaringan bisnis yang diberikan oleh putri daerah Sulawesi Utara itu, Sonia Kembuan berhasil membantu ketiga pemain tersebut ikut hingga lolos seleksi di Akademi AC Milan. Terus terang saya gila bola dan ingin mengambil peran dalam rangka meningkatkan prestasi sepak bola pada umumnya dan Sulawesi Utara pada khususnya. Keberhasilan Sonia Kembuan mengirim 3 pemain muda Sulawesi Utara ke Akademi AC Milan merupakan bentuk komitmennya memajukan sepak bola nasional. Wanita yang juga pengusaha itu berharap aksinya ini mendapatkan dukungan dari semua pihak terutama PSSI. Saya melihat potensi pesepak bola Indonesia sangat bagus. Cuma butuh dukungan dari berbagai pihak. Saya mulai dari Sulut dan kedepannya saya mengharapkan bisa mengirim dari seluruh Indonesia. Saya mengharapkan dukungan dan bantuan PSSI dalam melakukan seleksi awal. Sonia Silviana Kembuan memiliki alasan khusus mengirim putra daerah Sulawesi Utara ke Italia. Sonia ingin memulainya dari daerah asalnya lebih dulu. Ia juga mengenal pelatih Sulawesi Utara yang dapat membantunya mengurus seleksi ke Italia. Sonia berharap kedepannya PSSI dapat membantu melakukan seleksi awal. Nantinya, Sonia akan melakukan kegiatan ini secara terus-menerus. Berdasarkan pernyataan dari pihak Akademi AC Milan, skill pemain Indonesia baru menonjol sekitar 50% dan masih butuh waktu untuk memantapkannya kembali. Sonia mengatakan jika ia optimis mengembangkan potensi pemain Indonesia agar lebih maju lagi. Makanya saya optimis jika kita rutin mengirim pemain ke AC Milan Akademi, maka kita akan memperoleh pemain kelas dunia di masa depan. Dan ini butuh dukungan bersama para pemerhati bola Indonesia, PSSI dan pemerintah. Selain menyalurkan bakat pemain muda Indonesia ke Eropa, kedepannya Sonia juga berencana mengadakan coaching klinik dengan mendatangkan pemain top asal Italia untuk melatih pemain muda. Saat ini, 2 legenda Italia yaitu Alessandro Del Piero dan juga kiper legendaris Gianluigi Buffon dikabarkan akan mengisi acara coaching klinik yang waktu dan tanggalnya masih dirahasiakan.